Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabi al-hasim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim ma'am abadu. Yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ibrahimi, yang pada kesempatan ini mengadakan duta kampus bagi keluarga besar Ibrahim ini sangat luar biasa. Saya kira kemarin saya sempat diundang dalam acara hasil kreativitas karya seni siswa-siswi dari Al-Ibrahimi, dan malam hari ini saya baru tahu kalau ada pemilihan duta kampus Al-Ibrahimi. Mudah-mudahan nantinya yang menjadi pemenang maupun seluruh peserta ini bisa menceritakan kelebihan dari kampus Al-Ibrahimi. Jadi tidak kalah dengan kampus-kampus yang lain ternyata. Saya lihat, wah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Cuma satu, kayaknya gak punya pasangan. Nah, entah kenapa. Nah, kenapa? Pingsan. Oh, kalah dukun. Oke, mudah-mudahan hanya ini aja mungkin ya. Masuk angin mudah-mudahan. Dan kepada peserta dan juga dewan juri ini, dewan jurinya dari mana saja ini saya? Selain kalau yang sebelah kanan saya nggak perlu diperkenalkan, ini sudah tahu. Oh, dari Jawa Timur. Oke. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan mudah-mudahan dari peserta ini bisa membawa Al-Ibrahimi ini lebih setaranya lebih sama dengan kampus yang lain, karena putra putri dari Pondok Pesantren Al-Ibrahimi maupun perguruan tingginya ini mempunyai SDM yang daya saingnya sama dengan universitas atau pondok pesantren yang ternama. Dan harapan kami nantinya lulusan dari Al-Ibrahimi ini bisa mengisi sebagai generasi, ya, generasi muda bisa mengisi pembangunan di Kabupaten Bangkalan, baik itu dari ide, saran, masukan, serta partisipasi lainnya dalam bidang dan kemampuan masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena ini sudah larut, hampir sahur, Pak. Pukul 11, korang. Dan kepada peserta, tetap semangat, tunjukkan kreativitas yang bisa membanggakan Al-Ibrahimi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.